Jalan yang lurus itu kadang-kadang membuat kita hilang kendali, menambah kecepatan tanpa henti, sehingga kita jauh kurang berhati-hati, menyebabkan ada banyak tragedi yang akibatnya akan merugikan diri sendiri. Eps, mengatur keuangan juga pastinya bukanlah sebuah jalan yang harus lurus-lurus aja, teman-teman. Adapun ujian, tantangan yang hadir memang akan menguatkan kita untuk jauh lebih baik lagi. Dan ingat ya, segala tantangan itu tugasnya untuk kita lewati. Bukan hanya sampai, tapi melewatinya akan jauh lebih baik lagi. Sehingga dalam mengatur keuangan, jalan yang mungkin tadinya agak sedikit ya membosankan dan banyak hambatan, kita bisa lalui dengan baik. Bukan jalan yang berubah, tapi diri kitalah yang berubah. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang detox keuangan. Sebelum kita mulai apa itu detox keuangan, Bun Ai info lagi ya bahwa apa yang Bun Ai sharing hari ini adalah pengalaman Bun Ai sebagai ibu rumah tangga biasa ya. Jadi teman-teman boleh banget diskusi di kolom komentar. Seperti sebuah lampu yang kadang panas untuk orang-orang yang berada di dekatnya, tapi bisa menerangi orang-orang yang dalam kejauhan. Iya, perubahan untuk kebaikan kadang-kadang akan dirasakan panas oleh orang-orang terdekat kita sendiri. Mungkin saja ya teman-teman merasakan ketika berubah ke arah yang jauh lebih baik itu diasingkan. Ketika jauh lebih memikirkan masa depan yang cerah seperti lampu yang berada di kejauhan, itu akan seolah-olah tidak menikmati masa kini. Tapi mau sampai kapan kita itu menjadi penyangga lilin orang-orang yang terang tapi kita yang tersakiti. Jadi untuk hari ini kita akan bahas gimana sih mendetoks keuangan supaya keuangan kita tuh jauh lebih baik lagi, apalagi para ibu rumah tangga nih, para menteri keuangan yang dipercaya untuk mengatur seluruh arus kas dari pengeluaran dan pemasukan rumah tangga. Ingat ya, rumah tangga itu panjang banget waktunya. Kalau menteri keuangan aja tuh 5 tahun, 10 tahun selesai, kita akan bertahun-tahun. Nah, mengatur uang itu adalah sebuah seni, jadi bukan tujuan. Jangan juga uang itu menjadi dewa di hati kita, cukuplah ia ada di tangan kita. Mendetoks keuangan bisa dilakukan secara perlahan. Yang terpenting adalah terus berjalan sehingga tidak terjadi stres di tengah jalan lalu stuck dan tidak mau jalan kembali. Itulah hal yang paling ditakutkan. Mengatur uang adalah cara kita untuk tidak diatur uang. Jadi ketika kita tidak memiliki hitungan sama sekali dalam mengatur uang, atau kita seolah-olah tidak peduli untuk arus kas uang, maka yang terjadi adalah uang yang akan mengatur kita. Kebutuhan, keinginan, cicilan itu ada puncaknya teman-teman, ada titik habisnya. Tapi keinginan yang selalu datang itu jauh lebih membahayakan. Sebenarnya keinginan itu adalah bagian kita dari punya motivasi, benar kan ya? Kalau orang nggak punya keinginan juga berbahaya sih, karena nggak akan ada punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Sehingga dalam kehidupan hanya seperti rutinitas, bukan prioritas, benar nggak? Nah, teman-teman harus punya nih resolusi sehingga nanti dibuat evaluasi, terus bikin strategi hingga sehingga resolusi itu nggak cuma jadi mimpi, tapi kita terjebak pada penyakit yang sama dan itu aja. Kalau kita sakit gigi aja pengen cepat sembuh, ini sakit keuangan masa nggak pengen sembuh? Seperti namanya detox ya, jalannya pasti nggak lurus. Yang namanya seminggu, dua minggu itu pasti ngerasain kayak sakit dulu, kayak nggak enak, kayak harus nahan keinginan, kayak harus nahan sesuatu yang sebenarnya bisa sih beli bakso, bisa sih beli dekorasi rumah lagi, bisa sih beli gamis lagi, tapi itu harus ditahan. Kenapa teman-teman? Supaya keinginan kita ini adalah sesuatu yang bisa diwariskan, tidak hanya memenuhi hasrat keinginan sesaat. Waduh, berat banget ya bahasannya ya. Baik, langkah pertama yang dilakukan dalam detox keuangan adalah tidak mencampur baur seluruh masalah. Jadi, waktu teman-teman mendapatkan nikmat gajian, jangan langsung berfokus pada hal-hal yang tidak nikmat. Contoh, banyak banget aku cicilan, banyak banget aku kebutuhan, banyak banget aku tanggungan. Jangan fokus ke situ teman-teman. Seolah-olah waktu gajian itu akan terasa sempit, padahal itulah nikmat Allah yang luar biasa gitu kan. Nah, balik lagi nih, kebutuhan, cicilan itu adalah sesuatu yang akan kelar. Nah, masalahnya ketika cicilan kelar, apakah mau dihadirkan kembali atau memang sudah stop sampai situ? Sama ya, seperti makanan enak, makanan yang kita rasa itu dilihat Masya Allah menarik ya, tapi kalau nggak pas sama lidah kita itu nggak akan terasa apa-apa teman-teman.
Sama seperti baju bagus, tas bagus, lipstick mungkin gitu ya, yang kita lihat itu luar biasa indahnya, kadang-kadang kita hanya gunakan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dan balik lagi, yang nyaman sama kita adalah sesuatu yang sederhana yang bisa kita pakai sepanjang waktu gitu, kayak daster kan. Ujung-ujungnya kita pakai itu lagi, kenapa? Karena nyaman, iya bener banget. Ayo deh mulai sederhanakan keinginan. Kayak kita lapar, ya udah kita makan apa yang kita sanggup, apa yang kita mampu. Meskipun sebagian orang akan mendisclaimer, itu makanannya kurang gizi, ini makanannya kurang protein. Tapi yang kita sanggup itu, kecuali ya kalau dikasih gratis, itu beda perkara. Dibanding kita harus berhutang memenuhi keinginan, standar orang, standar hidupnya orang, itu akan membuat kita kerepotan sendiri. Jadi mulai detox keuangan, dimulai dari per minggu. Jangan langsung 1 bulan, nanti yang ada stres, berhenti di tengah jalan. Langkah kedua dalam detox selain menyederhanakan keinginan adalah membuang racun yang membuat kita pada permasalahan yang sama. Gajian, semangat, belanja online lagi, belanja e-commerce lagi, ujung-ujungnya bakal apa? Stres lagi, anggarannya ambiar lagi. Itu permasalahan di setiap bulan dan gak mau berhenti. Mau sampai kapan? Apakah sampai Upin Ipin SMA? Nanti yang ada bakalan stres, uang yang harusnya banyak, didengar orang tuh harusnya banyak, ujung-ujung kita tuh kayak ngerasa uang kita cuma recehan, uang kita gak banyak, uang kita gak berharga. Ayo, mulai kita bunuh semua racun yang membuat kita mengalami permasalahan di lingkar yang itu-itu aja. Oke, aku bermasalah di belanja online, hapus aja dulu. Begitu punya uang, lebih baik teman-teman download ulang. Yang penting catat ya untuk password ya pastinya. Oke, setelah itu apa? Yang ketiga adalah berhenti mengunci uang teman-teman untuk cicilan yang teman-teman sendiri nggak tahu cara nyelesainnya. Sehingga kita menggadaikan aset terbaik kita, yaitu pendidikan anak-anak, kebahagiaan anak-anak, dan bahkan parahnya lagi, ketika anak-anak membutuhkan uang kita, kita harus membuka pintu hutang lainnya. Inilah awal mula sandwich generation. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati. Boleh kita menginginkan aset, tapi tidak memperjuangkan aset tersebut dengan mengorbankan banyak hal yang lebih berharga dari kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagi Bunai, kita membangun aset yang sesungguhnya, yaitu pendidikan anak-anak, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Jadi boleh gak sih Bunai untuk memperjuangkan sebuah aset? Boleh banget, yang terpenting tidak menghabiskan seluruh kebahagiaan. Jangan sampai karena memperjuangkan aset tersebut, bahagia kita terenyuh, ketenangan kita terhambat, dan banyak hal lainnya. Makanya di beberapa video Bunai selalu bilang bahwa kita itu harus banget mengetahui lorong boros kita supaya kita membidiknya dengan sempurna, dengan terbaik, lakukan perlahan, dan kita menjadikan mengatur keuangan adalah sebuah kebahagiaan dan kebebasan dari dijajahnya oleh keinginan teman-teman. Langkah keempat atau terakhir di detox keuangan ini adalah mulai membedakan antara kewajiban inti dan kewajiban naluri. Kadang-kadang anak itu lebih takut menjadi anak durhaka, tapi tidak takut menjadi orang tua yang zalim. Gak apa-apa sih menjadi sandwich generation, menanggung antara orang tua, itu kalau kita niatkan ikhlas, insya Allah menjadi sedekah jariah ya teman-teman. Tapi balik lagi, jangan pernah lupa, jangan sampai kita menuruti seluruh keinginan orang tua nih ya teman-teman, sehingga kita melupakan kewajiban kalau saat ini pun kita menjadi orang tua. Membantu orang tua kita di usia senja itu sungguh hal yang mulia teman-teman. Tapi jangan pernah lupakan ya, ada beberapa hal yang menjadi standar mereka zaman dahulu dijadikan zaman sekarang yang memang kadang-kadang kurang cocok dengan keuangan. Jadi dengan alasan berbakti, kadang-kadang anak yang harusnya bisa mendapatkan gizi A harus mengalah mendapatkan gizi Z. Kalau itu untuk kebutuhan, itu sangat disarankan. Tapi kalau sudah masuk ke keinginan, mulai buat batasan. Karena anak mempercayakan seluruh kehidupannya bersama orang tuanya, yaitu kita. Jadi jangan sampai nih, anak yang harusnya mendapatkan gizi A menjadi dapat gizi Z karena ketakutan kita, kerasa kebebasan kita itu terampas. Karena pikiran kita bahwa anak berbakti adalah anak yang harus menuruti seluruh keinginan orang tua di berbagai kondisi. Jadi mulai ya teman-teman, sekali lagi jangan sampai nih ya kebahagiaan anak kita sendiri itu terampas karena egoisme kita, karena rasa takut kita. Ayo kita bangkit, mulai detox keuangan, mulai atur batasan untuk membantu berapa, untuk masa depan berapa, untuk sedekah berapa, jangan pernah lupakan itu. Jadi itu aja teman-teman yang bisa Bunda sharing untuk hari ini, mudah-mudahan ada inspirasi
bisa diambil. Kalau suka dengan video ini, boleh bantu Bunda share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman update kalau Bunai upload video terbaru. Dan terakhir, Bunai tutup dengan ayo berbuat adillah seadil mungkin selama Allah masih memberikan kita kehidupan ini. Mulai menimbang-nimbang apa yang menjadi penting, apa yang menjadi wajib, sejauh mana kita harus melakukan kewajiban, sejauh mana kita harus memikirkan masa depan, sehingga kita gak terombang-ambing begitu uang itu hadir, seolah-olah tidak nikmat lagi rasanya sama kita, padahal bukan karena uangnya yang kurang, rasa syukur kita gitu yang belum berkembang. Jadi ayo kembangkan rasa syukur, mulai pelajari setiap masalah, mulai merelaksasi diri, mulai tidak menggunakan cara yang sama, sehingga uang itu benar-benar hanya ada di dalam tangan kita, bukan di pikiran dan di hati kita. Sekali lagi ya, mengatur uang bukanlah semerta-merta supaya kita menjadi kaya raya, tapi mengatur uang adalah bagaimana cara kita untuk amanah di setiap titipan Yang Maha Kuasa, sehingga nanti berpulang kepada Allah, kita tetap bisa berpulang dengan bahagia, mempertanggungjawabkan segalanya dengan amanah, dan pastinya masih bisa memberikan warisan terbaik untuk anak-anak kita. Sampai jumpa lagi di video keluarga Bunai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.